Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar teman-teman semua, sahabat PKM semua yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita buat video di kebun Kang Cimeng untuk mengevaluasi keadaan kebun Kang Cimeng, karena sebelumnya kita pun sempat kesini lihat keadaan kebun Kang Cimeng ini. Ini kebetulan sekarang ini kita kedatangan tamu ya dari Waikanan. Kampung apa? Bandar Agung. Kampung dari Kampung Bandar Agung. Seperti itu. Minggu lalu ke kebun saya yang Duku Selatan, sekarang ini ke Waspada Sekinco. Kecamatan Sekinco, desanya ini Waspada. Kebun Kang Cimeng ini bulan 7 kemarin ini enggak seperti ini. Sekarang perubahannya sangat luar biasa. Buat teman-teman yang penasaran pengen lihat lebih jauh dan lebih dalam, ikuti terus video ini. Jangan lupa di subrek. Apa misalnya, mohon maaf ya agak ini di layar kaca kurang menarik. Ini silau pemirsa ya. Tadi kita perjalanan jauh nggak pakai helm, helmnya tinggal di gunung jadi kita pakai kacamata. Jadi agak keren dikit hari ini. Pemirsa di sini ada kopi Klon Girun kalau nggak salah. Bukan. Woi. Cimeng guys. Cimeng. Uangnya gitu asal mulanya. Ya. Ini, nah ini bahan nih ya pemirsa. Ini bahan. Wow. Deketin kan Cimeng. Saya pengen lihat dulu buahnya. Nah ini Klon Cimeng ya, siap diproduksikan untuk endresnya nanti kedepannya. Tapi untuk tadi udah kita jelaskan di bor ya, untuk bahan itu sebenarnya kalau mau mengembangkan atau menempor banyak bibit itu menyeleksi bahan itu ketika musim penghujan, jangan di musim kayak kemarin kemarau. Kalau kemarau di daerah dingin hasilnya begini. Kalau di daerah, kalau waktu nanti 2 tahun ke depan dingin banyak hujan dia masih kayak begini, baru ini bisa diperbanyak. Tapi kalau menurut saya ini Kang Cimeng udah lebih dari, udah bukan dari, bukan tahun ini aja, tahun-tahun sebelumnya udah dikembangkan kalau ini di kebun dia. Itu udah banyak di dalam. Ini pemirsa ya, wow, rantesnya. Aku sih orang gemen. Aku ya orang gemen. Di arah dingin dikasih kemarau pasti begini, Kang Cimeng. Orang gemen. Orang gemen. Orang gemen. Aku sih gemen, Mas. Saya bertani kopi bukan tahun ini. Kebun boi, guys. Wow. Kebun boi. Ini Kang Cimeng, rantes. Wow, ini bakal gede kekuasaannya ini. Mantap, woi, cetunian ini. Woi, buset. Bahannya mulus lagi nih. Ini saya berarti bulan 2 sini ambil bibit. Wow. Pemirsa, pokoknya kebun ini saya pangling betul karena kemarin bulan 7 ini tuh belum begitu wow, karena emang rehab baru setahun beliau, pemangkasan keras. Sekarang udah terstruktur, terbentuk bahannya bagus. Ada bagio, ada mistar, girun. Ini girun. Girun. Girun, ya. Bagio, dulu saya bagio. Wow. Huh. Ini masih kecil. Buahnya, rantesnya masih kecil, guys. Cacing kalung ini. Cacing kalungnya, tutung dulu, Pak. Ini bagio nih ya. Okay, ya. Buat teman-teman yang mau memperbanyak klon, usahakan menggunakan klon yang unggul. Blabong Barat kita punya klon bagio. Nah, ini contohnya nih, sini. Wow. Ini bagio ya. Ini tadi sesuai yang dipertanyakan di papan bor. 1 2 3 4 ini 5. Ini enggak ada bahan, enggak akan tumbuh juga karena bahannya luar biasa bagus. Ini nanti tahun depan 2025 B2. 1 2 3 4. Ya, bahannya ini B2 tahun 2025. Tapi enggak zong, tetap ada. Ini kalau mau akan tumbuh dari sini enggak akan tumbuh. Karena udah lebat buahnya. Wow. Kebun ini. Wow, jadi bagus. Cimeng itu, Bos. Cimeng. Ini ya. Cimeng, Bos. Kayak daun lebar nih, Bos. Wow, gila. Gila, mantap, gila, mantap. Wow, mantap. Mantap lancar. Bagus. Woi, luar biasa Kang Cimeng menciptakan suatu klon. Mantap ini, mantap. Ini belum, ini masih mangkal, nanti di sana ada yang jos pemirsa. Kita lihat. Ayo, ser, jalan-jalan. Kang Cimeng mumbul ning langit. Kemarin nilai enggak kebun Kang Cimeng ini? Nilai. Kemarin dinilai. Berapa nilainya? Nilainya masih sekitar di 60%. Masa iya? Masih banyak yang harus dikerjakan, banyak PR ya. Wow, pantesan Bapak botak itu. Kasih aplaus. Emang bener, Pak. Bagus ini. Bapak salah pola-pola lagi saya.
Pak Husen Prayitno. Pak Husen dari dinas. Bagus Pak, benar Pak. Saya ini baru beberapa bulan ya, bulan 7 kesini. Sekarang udah bulan 12 kesini pangling. Cepet gesit dia. Ah iya 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 ya. Kalau Girun, Mister, Girun Mister nih. Girun. Ini Girun. Girun. Kemarau bagus. Ini Girun ya? Girun. Ya Girun Girun. Nah Girun. Girun ini kalau di daerah dingin dikasih hujan terus agak begitu kurang ya. Tapi Girun ini kalau ditaruh di daerah panas masuk bagus, masuk, ya. Bagus. Kogosannya bisa segede gini guys. Gede betul Girun itu. Ini Pak Gio, wuh. Ini Pak Gio mantap guys. Edan. Wuh. Ini Pak Gio. Salaman, salaman. Ini anu. Ini agak telat nggak apa-apa. Pak Gio. Nanti kita nih teman-teman dari Baik Kanan yang penasaran pengen review lagi ini bulan 2 bulan 3 kelihatan buahnya gede nih kebun ini ya. Ini kan masih rentas nih begini keadaannya, nanti kalau kebunnya gede ini gogosan emang betul bagi ini. Set gila pemirsa, pemirsa ini klon Cimeng ini. Wow, bisa jadi, bisa jadi idola, idola baru ini, idola baru ini. Wow, jadi bagus gini kebun ya. Ya 16 kintal. Wow, bagi yo guys. Pahannya unyu-unyu. Aing. Waduh, mantap sekali ini. Bagi yo, bahannya bagus, rentesnya bagus, bibitnya unggul. Pesan segera ke nomor 0857-6416-4214. Pemirsa, lagi-lagi Bagio. Wow. Luar biasa bagus. Bulan 7 kemarin mupuk kalau masalah. Bulan 6. 5. Cur hujan. Luar bahan dipupuk lagi sekarang. Wah, jos. Mas Anto, waktu itu kita sini ya? Gimana, Mas? Jauh. Hah? Jauh. Dengan yang kemarin ya? Jos ya? Jos. Kita iya pernah di video pernah keadaan bulan berapa waktu sih 7 kali masalah ini sekarang saya juga kaget jadi bagus begini kebon. Jadi kita sini guys, mana bagi lancuran yang waktu itu disambung ke cambah ini guys. Oh nah ini wuhuhu. Bagi lancuran sambung ke cambah ini udah mulai tumbuh lagi. Bahannya ini jadi diambilin entresnya aja terus dipencarkan bagi lancuran. Ya. Ya, jadi kecambahnya disambungin ke batang tua. Lebih cepat pertumbuhannya bagus. Jos, Girun. Iya. Bagio lagi. Ini ada musangking. Mantap, Jos. Bagio lagi. Bagio lagi. Ini kok kayaknya pupuknya banyak apa gara-gara kacamata saya ini ya? Bener tapi masih bagus ini. Rene, wah jos iki. Kemarin kebun saya sana okus ora iso nguap. Saya iki tambah ora iso nguap apa? Tambah gak iso nguap. Terdia membisu bagaimana caranya biasa seperti ini. Nah, jadi kemarin kan udah kita bahas juga kemarin tuh. Daerah dingin dikasih kemarau, saya bilang lebih bagus rentesnya daripada yang di okus. Ya ini salah satu contohnya. Salah satu contohnya ini. Ini kita lihat nih. Waduh. Aing tempok. Ini kalau 100 ada ini satu gogos. Cuma nanti kan ada penyeleksian pembesaran gogosan, ada yang kalah nanti ada yang rontok nggak masalah itu. Tapi setidaknya masih bertahan di angka 55 cherry ini per gogos. Wow. Bojes, Mas Bojes, infonya entres bisa like di apa dicari di Facebooknya Bang Anjarwana atau di sekolah. Ini kan kejauhan dari aman dengan ya. Ini yang dibuang Cimeng, ya. Hah? Nah, iya dong. Iya dong. Ini dibuang. Nih. Bunting tadi suruh bawa enggak? Ini buang nih. Dan ini masih bisa dicabut. Ini buang nih. Bang Bojes ini. Ini yang dekat-dekat ini tahan dulu. Sih, ini yang sela-sela cacing ini buang dulu. Nah, yang lain biarin dulu, tunggu agak besar dulu. Tetapi gitu. Pokoknya kebun Kang Cimeng ini udah hampir mendekati dengan kebun Kang Edi Suhendar yang di Oku Selatan.
yang di Lampung Utara itu nilainya 100 itu. Nah, ini udah mendekati ini. Mendekati ini di angka nilainya 95 lah ini, Kang Cimeng ini. 50 berarti. Tepuk tangan untuk Kang Cimeng. Luar biasa, rajin, pintar, ilmunya. Gesit. Golek bibit, guys. Pemirsa penasaran pengen tahu orangnya. Sini kamera. Orangnya yang punya kebun. Nah, ini orangnya yang punya kebun. Cimeng, kata-kata nih sempat yang yakin, gelem kesal, niat, gelem belajar, yakin iso. Kita ngebully ya, Kak Cimeng. Mantap. Iya. Harem bully ya, kaya ngopo, Mas. Tadi yang dipesan bibit bagi yo. Iya. Udah lihat real di sini, yang udah rantas-rantas, piye. Mantap. Gak bisa ngomong, saya. Ah, tonggone kok. Kasih tahu anjarwana pesan tapi biar lihat videonya itu. Ini satu saya, Bang. Apa tuh? Komenan rentesan ini gimana? Komenan rentesan mana? Yang mana? Jangan pamer. Enggak boleh pamer. Enggak boleh pamer. Ya. Sambang ning ento. Pamer kan boleh, sambung dikit enggak apa-apa lah. Iki sing duwe, guys. Tak bantuin. Kang Cimeng tak bantu. Wah, ra umum. Jas ini kalau rentes kayak begini mirip Cipto ini. Ya, mirip Cipto ya rentesnya. Ini klon apa, Mas? Lokal ini. Lokal. Cimeng. Bukan. Lokal. Nanti ya namanya. Ya lokal. Yang jelek aja kalau dikasih kemarau buah. Buah. Nggak heran saya. Kalau kemarau. Nah, kalau di tahun 2025 punya dia masih begini bagus. Nah, baru saya aplos. Gitu. Tapi kalau klonnya Bagio ya saya yakin aja setiap tahun bagus. Ini lokal. Lokal juga. Pungkaan nih. Ini lokal, bukan sambungan. Lokal dari pungkaan, bukan sambungan. Wow. Waduh. Mantap. Waduh. Bisa ada lokal pinjam duit tahun depan nih, Mas? Ya. Ngapa ini enggak disemprot? Oh, cabe. Cabe, guys. Obat baru beli. Oh, gitu. Ya. Sana kalau pengen ini tahu Bagio Joseng di ayo ya ser wow ayo kebunnya ini 85% lebihnya guys ya, cuman ini udah agak di teras ini. Nah, duluan sana aku duluan ya Bang Ajar. Kata-kata nih semangat untuk wilayah Bandar Agung. Ya. Ya wes, sekarang mulas, kena. Eh, kau yang ini Mas Irul. Wah. Wow. Bagio. Mantap, guys. Yang ini Bang Ajar. Yang ini rentesnya rap lagi. Wah. Sama aja ini. Punya ide sender kalah. Karena di sini kemarau, Mas Edi. Kalau tahun depan kita ampun. Lokal. Nah, ini enggak berbahan nih. Nih, selip nih, selip bahan. Udah nih, nge-gym tahun depan. Kita terus di batang stek cepet-cepet. Selip baru nih. Tapi tahun depan wuh jas ini. Mantap ini. Asli. Wow, keren. Ini kemarin bayangnya penuh ini. Penuh bayang Anjar. Nah, ketemu Anjarwana tebangin semua sama dia tuh. Pokoknya 90% full bayangan. Afrika banyak tempat tadi. Walah, Afrika apalagi? Hah? Ya, terbang aja. Gesek. Ya, Bos. Iya. Paling kayak gini. Naungan dipentingkan dan tidak dipentingkan juga ya. Tidak dipentingkan. Tidak dipentingkan naungan. Tidak. Asumsinya naungan itu untuk pelindung tanaman. Nah. Di musim kemarau tanaman itu membutuhkan air. Bukan naungan. Kalau mau buat ini untuk tahan dari kemarau, buat aja kolam di tengah kebun itu. Asupan air. Iya. Tetes ataupun dikit-dikit disemprot gitu supaya tetap bertahan di musim kemarau. Wow, bagus. Gak usah sombong. Saya bilang sering-sering sama semua PKM. Batunya diulang Kang. Jangan sombong. Enggak sombong. Saya cuma ingat. Ini kan sebagian dari rentes ini kan bukannya saya. Iya, Pak. Punya yatim piatu, harus sodako. Tanahnya mereng biar enggak kena bencana. Benar enggak? Iya. Siapa yang ngomong itu? Master Anjarwana.
Siapa yang ngomong? Anjarwana katanya. Kita siapa Anjarwana? Enggak tahu saya juga. Bersyukur mawas diri lamun cek Sunda, tong poho ayah jatah anak-anak yatim. Ketika rezeki kita berlebih, itu ada bagian anak-anak yatim piatu, orang yang tidak mampu. Gitu. Mantap Bang Anjar, kata-kata yang mantap. Sedekah banyak-banyak maka rezeki kita akan lancar. Gitu. Amin. Amin 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Ya 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 ya. Boleh. Enak juga tuh pikiran gini. Kuy. Sak hebat-hebatnya menungso, kuy nyetek. Gusti Allah sing ngatur pangkas sik enek sedireng. Sak hebat-hebatnya menungso. Emangnya dewa dewe. Ya 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 ya. Pemirsa. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktu ya saya untuk hadir ke kebun Kang Cimeng kali ini dan kita melihat tadi pergerakan ataupun perubahan kebun Kang Cimeng selama kurang lebih 5 bulan itu drastis luar biasa. Pokoknya jangan lupa sedekah ya dengan melihat keadaan buah seperti ini tahun depan. Dan setelah ini kita mau lanjut ke teman anggota PKM juga kebun Mas Anto. Ya waktu itu mungkin sempat kita kunjungi juga. Di sana mayoritas hampir sama tapi lebih dominan kopi dan lebar. Oke. Okay? Salam PKM. Mantap.